A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tata'addadu shafaqatu bit tafsili samani. Kami'tu ka la bi kadza wa dza bi kadza. Fa yuqbalu fihi ma wa lahu raddu ahadi ma bil ain. Wa bi ta'addudil bai'i nahu bainaka bainaka hadza bi kadza. Fayuqbalu minhuma walahu radu nasibi adhima bil'ain. Kutalah lili. Wa kadha bita'adudil musdari nahu be'tukuma hadha bikadha fayuqbalani. Apa fayuqbalani? Fayaqbulani. Bayangin tulis balik kitabnya. Terus tak baca lagi. Mereka tulis macam mana? Fil adhari kal bay'i wa dhani la li anna al mustari banin ala al ijabi asabiqi fan nadharu ila man sadara minhul ijabu walau fi hadil mustariyaini nasibah walau fi hadil mustariyaini nasibu minasamani fa ala al wali yajibu ala al bay'i ayusallimahu qistahu minal mabi'i kama yusallimul musya'ah wala zani la yajibu hatta yuwafiyal akharu nasibahu kama lawita dal mustari litubuti haqqil habas. Dan berbilang-bilanglah akad dengan sebab perincian harga, sebab diperincikan harga nyo harus na takdir pada ibadah menyohana harus takdir pada bahana atau takdir pada ibadah berarti anasa mana. Maka karena demikian termasuk mimbabil hadzah wal iktifa je terpecah daripada bab gebah dan gepumada. Gebah salah sabah, gepumada dengan yang kaga sebut. Sebab rukun mek napa na dua na akid na makud. Akid na dua na mujib nakabil, makut na dua, nama bek na saman. Ino disebut saman di pemada daripada sebut mabek. Syahrudoy yang jadi bilangan dengan sebab tak pencian mabek dan yum mukleh mukleh tiga ada pega, tapi beda beda. Yang tak kalian macam tu, lagi takun. Lun publonyo ngan seribai, lun publonyo ngan dua ratus, lun publonyo ngan leheribai. Nah, jadi sabo barang, nyo lun publonyo ngan yum lima ratus, lun publonyo ngan yum seribai kerana. Kalau bla, je lima ratus nyo seribai. Enam tiga berapa akad, tapi tak perjanjian bayum ngan pemek. Nyo kira berbilang-bilang, pemaji. Akad dalam sabo babe bunuh dengan harga droji. Dan akad dalam apa yang lain dengan harga droji lain-lain akad kira walaupun tak bersiga wata tak ucap yang mana tak adut, mana tak adut berlainan berbeda hukum akad dengan sebab tak pencian bak saman dan mame ini walaupun bitafsili samani maksudnya bitafsili samani wal mame je. Jadi barang yang tak jual masing-masing dengan harga masing-masing cuma bersiga wata tersebut tak tahu je nyolong belonyok ke dalam dia urung kebu teka busaka ke buku pi ke roti yo sakal ke blok ro dengan yum 10 ribu ya roti dengan yum 2 ribu ya kopi dengan yum 2 ribu tengah kalau blok sakal dengan yum 10 ribu kopi 5 ribu kopi 2 ribu tengah roti 5 ribu nyen bang tiga ke blok tapi ke perincian harga dan mabe nyen kira berbeda mana tahu itu kira berbeda hukum jadi konsekuensi jipu ah ayuk balu pima maka diterimakan pada keduanya. Pada kedua mereka itu diterima oleh si musdari maksudnya. Walahu ya konsekuensi hukum
walahu raddu ahadima bil aibi. Maka boleh dan boleh bagi si mustari dikembalikan salah satu keduanya dua buah mabek bunuh dengan aibnya konsekuensi hukum. Jadi hukum kira tadut faedah hukum ji ataupun ujun yang menjadi hukum ji itu akibat akibat hukum ji itu adalah getanyo yang belau umpatanyo saka takala kaitu etika kaib ha? Jid pulang saka mantam hana puyah pulang man ayan ujun konsekuensi hukum tadut itu. Tapi mio kira sabah safakah payah tak pulang man mandum ataupun kan tak pulang mandum tak pulang ladum tapi yum jih payah tak tosinya lagi kai ikut buka nyonyo hana yum saka pulang geroi ngai yum roi nyo ayep saka pulang saka ngai yum roi sepuluh ribai penuh nyo ayep kopi pulang kopi yum yum ribai ngai yum roi ribai tengah apa lagi yum ayep roi. Cuma faedah hukum jih jid pulang salah sabah hana tak pulang yang lain. Nah. Hana ikut mendu. Bab lain-lain kan kira lain-lain walau tiga dah ucapkan, kan kira lain-lain kau pula. Kata apa? Wabi ta'adudil banyak. Dan dengan berbilang-bilang orang jual. Urum kangkut. Udang aku bodoh. Sirau tempuk udang, sirau bodoh. Dipilih leo dia belah, ilung yang udang yang tempuk, yang bodoh yang tempuk. Pada ujum. Yang aku bodoh 20 ribai. Udang, leh belah. Kan jadah kah? Kendri, kamu aku belah. Ada kalah dengan kewaki, ni belah irau lagi sehat. Ataupun tiga-tiga ada ke. Kamu aku belah. Akan ini kan dengan ini kamu pula akan dua buah tumpuk engkutnya dengan tumpuk udang dan engkut dengan pukun dengan harga 50 ribu fayuqbalu minhuma maka diterimakan lisi mustari daripada keduanya dua-dua ribu belah benar yang pun faedah hukum walahu radu nasibi ahadima bil'ani bijin dan Haban, cuma beda ini, bacut, kan? Baik dua roh. Jid dibaca mesiga menduai kamu bi, tapi dibaca matu-atu. Berserta fur. Ataupun sebuah barang kongsi duai. Yang juga ini, contoh sebuah barang kongsi duai. Honda sebuah bilik duai. Pembelo cuma dua roh, kamu pembelo Honda nyu sabo kira dengan harga satu ribu. Ya. Nyan jid jirat, ya. Jirat kesalah si roh. Tapi nyu kamu syak, menyu musyak sabo Honda kongsi dua, menyu lagi nyu sabo rumah tikan tapo, tapi kamu rimeri, nyan jepai jadu tikan. Tanya tabo rumah kata pelah belah no atau runji belah dia atau runji tapi belah dua atau tiga tabo rumah sebab mana bahagian masing-masing mana nak bahagian masing-masing menyemuca musyak kah nak bahagian masing-masing mentang musyak mentang surah likut nyo ana milik ka beda-beda cuma tabo rumah mujawarah dua ada sikal tapo jadi kali tak bagi kamu pun belah rumahnya kira dengan harga 10 juta. Nah, jadi bagian tengku A, kamiri, bagian tengku B, kamiri, umpan tanya, bagian tengku A, kayib. Nyanjik ke pulang rumah yang belah tengku A minta. Lagi penetapkan rumah belah tengku B. Lagi pun wajib. Buna sidra urimpau, lele barang. Ini sebuah barang, lele urimpau. Ada jalan yang berbeda-beda. Ataupun lagi ada pegah pun. Engkut mulung, engkut udang. Tak bersepat, tak bersiga apa pula. Maka tiga. Yang menancit. Engkutnya, dengan udangnya, lumpur pula kera dengan harga RM50. Kalau pula, kamu pula kera dengan harga RM50. Kamu pula. Umbang kecok mulung, pas. Umbang kecok udang, kan ni batal je tumpuk. Hal itu berdua, batal ayub, oh, berdua dia katanya.
kala yang ada orang kawal nak nak leh kah yang menang memang kami buat cancar buat cancar buat kerpu buat kerpu-kerpu duduk cancar kerpu tu lah buat rumah jadinya pindah kerpu kan berkejap gitu yang jaman nanti buat watak you pun buat dia jatuh on kamu yang kerpu yang air je kira semua kan le barang si orang rumpo le orang rumpo sama barang nyo kira taduk cik wa kaza bi tadudil musyadinya nakilah wata khun kaza nya menanadi naki nakilah pendapat ulama dan menancit tebi bilang-bilang akad dengan sebab berbilang-bilang orang yang membeli itanyo tablo barang bak si orang tablo barang si orang tanya dua tablo barang kongsi dua tu. Seumpama ikun le urung pulo bek tu kumah haza bi kada. Ulun pulo kedua kata barangnya dengan harga 10,000 umpama. Fayak bulani. Yang beli fayuk balani, fayak bulani pakai terima oleh keduanya urung yang belum penuh. Ini dia ikut fayuk balani, you know fayak bulani. Penuh diterimakan akan duanya pembeli. Penjual you know diterima oleh dua pembeli gimana musdari pembeli musdari fil adhari menurut pendapat adhar kal baik sabar lagi tadut baik jadi kekih oleh pendapat adhar bak le tadut pemilik dengan yang tadut pembeli sabar hukum kal baik sabar cik lagi hukum lagi tadut pembeli yang penjual. Jadi menurut pendapat Zahar berbilang-bilang pembeli sama dengan berbilang-bilang penjual, yaitu kira berbilang-bilang akad. Wasanilah mukabil Zahar hanasaban. Fakan li annal mustariya banen alal ijabi sabiqi fannadharu ila man sadara minhu ijab. Walau fi adil mustariya ini nasibu minataman. Karena si pembeli itu membina, membangun di atas ijab yang kali terjadi, ijab yang terdahulu sebab awal ijab dia dah kabul. Jadi kabul si musyari banen terbina. Sedangkan ijab si baik mabni alih inang gebina. Jadi istilahnya pendomen ya. Pendomen ijab siapa sekarang? Watai terima kebangun nanti sabah hijab. Jadi kabulnya seolah-olah kamu cabung ah. Ha nyen saban lagi dua apo? Dua cabung tiba apo de? Tiba apo redah. Nah kira lele pakai. Ha. Mamnya sabah perdah sampai ujung nyen lele pakai sampai lele perdah. Yang beda ila azhar. Keempat. Nyo ila azhar terima urang blonyo terbina di atas hijab urang pedo. Ya urang blok tok sabah. Tak sabah. Berarti lagi tiba uram, sabah uram, lele cabung. Kira tiba pakai anak taduk sepakah. Mana anak taduk sepakah, kira tiba pakai. Pakai. Beda dengan beli. Si penjual. Si penjual tak aduk perdaya. Mutahau apa, cabung gede. Mutapak cabung. Nyo kira dua bak si pakai. Ya. Pakai kira tak aduk sepakah. Yang ke muka bila dahar. Menyum dahar sabang. Ya. Maka oleh karena si mustari dibina ijab dibina kabul ji dia tu ijab yang kali terdahulu batin baik maka bermula yang diperhatikan atau yang ditinjau kepada siman yang terjadi daripadanya ijab yaitu si baik walau terdapat pada salah satu dua pembeli tersebut itu bahagiannya daripada saman walaupun bayi you mendera bahagian dorang masing-masing walaupun bayi you mendera bahagian dorang masing-masing waktu haji ijab tiga yum muruk harta rom temen-temen ha, punya yum bagi dua ke sini dengan apa punya yum bagi lah ke perlai yang dua perlai nyemban kun pendapat Azhar mukabil Azhar cuman kakak kita beri kias Azhar kita beri oleh mukabil Azhar
kari pembeda hukum. Karenanya terbina di hati yang satu. Je. Satu terbina di hati pada yang lain. Jadi yang kalian mabni alih. Nyan. Sehingga niyo gejawab adhar. Lantaran walaupun dibina di hati pukul. Di hati akad yang sama. Lantaran hasil akad tersebut masing-masing bahagian bayi yum. Masing-masing bahagian ayu. Bayi yum. Walaupun tiga ayu pegah. Nah, nyoh anak sabar lagi sibak sabar perdaya. Anak sabar lagi sabar perdaya. Pakon, sabar perdayanya perdaya payah pelah. Tikan milik Timur Sari, tikan milik sibak maik. Berarti yang tekan ke Timur Sari adalah yang sabar penjualan kira. Yang tikan itu untuk Timur Sari. Yang salah sidur Timur Sari, tikan itu untuk yang lain. Yang tikan untuk salah sidur, nyoh anak milik inan le sidur yang lain. Dan yang tikan yang lain pun anak dimilik le salah sidur punuh. Jadi masing-masing bahagian yum, masing-masing bahagian bahagian mabek. Ya. Maka mereka berpisah bahagian mabek. Yang maksudnya hana ikalan yang bawa lapai ji terbina di atas sidra orang ataupun terbina di atas wadra orang. Maka hasil hukum bagaiman, konsekuensi hukum bagaiman. Falal awali yajibu alal baik, ay yusallimahu kistahu minal mabek kama yusallimul musya. Dasar pendapat yang pertama yaitu kira ta'aduk sepakahnya wajib di hati si penjual bahwa diserahkan akannya si pembeli akan bahagiannya si pembeli daripada mabek sebagaimana diserahkan atra yang berkongsi. Hanya tak sabar rumah kongsi dua musyak, musyak kongsi hana apa? Kamu jawara kongsi nak dua apa? Kongsi musyak dan kongsi mujawara. Kongsi mujawarah sabah rumah dua kat teplah di belah tepoh yang kongsi mujawarah ke nyo kongsi musyak sabah rumah dua temilik tapi hana tak bagi yang kongsi musyak jadi wajah tak pula kita nyo nama kongsyak perangku kongsi musyak ke kau ataupun tak pula rumah kedua dua orang secara musyak nyo payah je baju hana kalau so bayu peng jadi tajuk baju saya kali bayu peng yang jauh baju mendung. Anak kalian gede kurun kalau bayu peng. Bahagian kau jangan tetapkan kebahagiaan ron. Yuk aju, berarti sebelah rumah yang anak beri kerol serahkan aju. Sebelah rumah yang kalau bayu peng, anak bayu, anak aju ilah. Cuma par rumahnya, anak sebab rumah itu aju. Sebab bukan sebab anak beri bagi. Yang ada kamu beri bagi, lagi nyantit. Bagi kira tak aduk sepakah. Jadi misalnya si A yang belum benar kalau bayu peng. Si B kaya jok peng, yang bahagian ji bahagian tiblah yang jok ke si B, jok ju payah jok aku rumahnya tiblah keron kan jok itu je kalau jok peng jadi duduk lah kanyan lamar tipu lamar ti dengan sebab mana bayu dia sedar orang hana mutun mandu mandua sebab lain-lain akad kira akad ke si A sebab akad kira walau si G tak pegang akad akad ke si B sebab akad kira walau si G tak pegang akad jadi hana musabah akad si A dengan akad si B. Jadi faedah hukum ji menyokai jo peng wajib jo ju rumah bahagian ji. Hana gepeden bahagian ji lantaran hana jo peng di sebelah tu sebab kai kiram tam akad. Walaupun kapegat akad mesti mesti ga. Nah, nya masalah ji palal awali dasar dari pendapat yang pertama wajib dia urin jual bali diserahkan akan dia nyasi musyari akan bahagian ji daripada mabe sebagaimana atas serahkan atas yang terpublo seram jampu. Nya mesti sidau hana jo peng pe hajo mendung di rumah ke ji le. Walaupun dia di jalan musyak jadi sebahagia rumah daripada milik ji jok payah jok mendum yang sebab rumah yang kamu jampu wati atas ni mesti nak maksud menyeluruh si yang kecil bila kita nyo tawakaf bahagian musyak ke masjid mana wakaf berarti kan untuk milik masjid ni anju dah pegat ke masjid yang nak lampu apa musyak yang kita nyo nasib lo tu tak pegat ju bahagian lo nak pegat ke masjid. Ya'al tu bukati milki ataupun pura kebahagiaan nasibi. Ya, ulun jadikan bahagian lu dari tanahnya ke masjid. Yan masabah lampu hari yang tamu rumah. Hari hukum musyak lah. Masabah lampu hari yang tamu rumah. Rumah. Ya. Ke etikaf, hana je. Sabah hana je lah. Etikaf pun takak. Etikaf hanya je. Terikam tamu lampu. Tamu rumah hari yang lah. Ya. Lihat tak pagi. Tak pegak loteri yang tu yang kegonyan.
Genang lo tri kanyang. Nah, yang kenyang yang mesti. Yang mesti ini. Yang baru berpisah hukum. Pada kata ayin. Jadi yang taslim yang hukum dia hukum syak ilam adum. Menanti ada terserah rumah terpulau secara umum menan. Ya sebahagian tepuk tertinggal ke doa nombor rumahnya. Belum dengan harga sekian. Yang begitu kejok pengurunya, ojek jujuk. Bagian doa dicok aju. Mari tak lepaskan tengok kan. Bagian drone ni kalau hujuk peng, huwilai. Yang punya musyak. Punya terpublah di rumah lagi, menanjit ke kira tak aduk sepakah. So yang kajuk peng, urian juga juga. Yang mana je? Lazim mati si baik, dia serahkan akannya si baik, akan bahagian je daripada mabek. Sebagaimana diserahkan atra yang dijual secara musyak, secara bercampur, ataupun tidak berpisah. Menyodiati kabila zahar kiban, walasani layajibu hatta yuafil akharu nasibah. Ya. Dan dari sini ini hanya wajib bila diserahkan kepada salah satu orang kali hijau peng sehingga payah hijau oleh yang tidak itu akan nyium bahagia anji. Sebagaimana jika lo bersatulah si musyari, tidak si musyari ke hijau peng sebagiannya mendung menempuk lah. Tapi pula ketika hudu, hijau peng tidak dengar. Hanya kajak tidak dengar rumah kaji. Gitu lah mendung. Karena sebut hak tun. Hak tun pun hak tun rumah, hak tun mabek. Sebelum ditunaikan seluruh harga haji. Yang ke enam, sebab para hana memberi faedah lantaran kepemilikan ji kan bagian saman mentang yang beda-beda. Kepemilikan ji itu juga beda. Walaupun diakad dipegang tiga akad, yang namun konsekuensi yang kan kedua ji pula. Dan mengklaim-klaim sebab mujawarahnya ke musyak. Maka hanya kira dengan sebab dibina haji ada satu kali akad, sebab faedah haji dari makun alih sampai saman faedah haji. Makun alih beda apa? Beda kepemilikan, saman wi beda kewajiban. Jadi yang wajib dari si musdarinyo dikno mesti dari si musdarinyo DJ. Yang dimiliki oleh si musdarinyo berno, yang dimiliki oleh si musdarinyo DJ, walau tak pegang tiga. Jadi lafaz akad beda tiga lafaz akad hanya kira di hati tak terbina di hati asal yang satu. Sebab dalam kata-kata tiga dalam pulau rumahnya kedua dua ni yang kata kedua dua ni yang kata kira je pulau sama dua. Walaupun gunakan memang tidak tetapi kedua dua je kata pulau dia urus tidak kepada kedua dua ni yang dari dasar dari uku je gede kali babak macam dari uku rumahnya kamu kira-kira pulau. Jadi saya bangkit dengan ibu lo oleh dua orang ini. Jadi dah cok kesimpulan surah. Menurut pendapat yang mutamat. Berbeda urung belau. Walau satu urung pun belau. Kira akadnya berbeda-beda cip. Walaupun di akad ketiga. Walaupun sekali akad. Yang kira hukum beda-beda akad. Wadah kira hukum beda-beda akad, so yang kali hajuk peng, hajuk hajuk barang yang kurungan. Hanji kepedun bahagia hanji dengan sebab hai bayu lesirah, lesirah tu. Tetapi menurut pendapat mukabil adhar, nyo kira sabuh akad. Wadah kira sabuh akad, lagi ada pulau ketira orang. Nyo hanabe bayu peng mata buah rumah, hanji hajuk ketira apa? Nampak beda hukum. Mereka pendapat mukabil adhar kira lagi sabuh akad. Mereka sabuh akad tapi belau ketidak urim belau. Bila kejuk peng tertengah, jid diru. Jid diru mohon ajuk ilai kalau lu nak peng. Kalau lu nak tertengah, tertengah tu kolam. Jadi kerana kita rumah tekankan. Kalau kejuk peng tekan, kekan kita ni ikhrawan tekan tu kanan. Mata baru mohon jutu ni. Sehingga menajib bila urim belau. Tidak urim kejuk peng. Yang kak yang kolam kejuk peng. Yo hanji bila rumah kerana sebab kalau hujuk peng yang tidak terik sebab lagi tidak urinyan nyan kawil adhar minyo adhar so yang kajuk peng juga hujuk urinyan hana mudun ha urinyan dengan hana bayi oleh urin lain sebab akad kurinyan lain kan kurin je kampak kebeda yang ketimpulan orang hana wajah para yang nani kemal pada orang hujuk meh ya wali kamal lawit tahadal musyari wal baik ha. Yang bertuji lagi tidak orang belau tidak orang pembelau. Nyawa yang cukup farkaji. Bagaimana beda tidak orang pembelau dan orang kepemilikan jika tidak orang.
menyoi zidat kepemilik anjing lain-lain urang dan lain-lain barang kataban lagi firqah lagi tahu dok si baik si le si baik jadi wate milai le si musari tidak urang blau kan tidak urang blau le urang blau jadi kepemilikan barangnya ibu blau nyan dua urang maka dimilik le musari pun dari dua draw dari dua draw urang jadi karena beda-beda pemilikan beda kepemilikan yang terjadi daripadanya menyobati ini beda pemilikan yang terjadi kepadanya jadi beda kepemilikan min huma dengan beda pemilikan ilahi ilahi ma dia namun karena manduanya unsur beda milik sedangkan tidak orang ibu blau tidak orang yang tepat dan beda milik bahwa orang ibu blau hanya beda milik bahwa orang ibu blau hanya beda milik beda milik nah, maka lebih akrab lagi adhar adhar kia sebab nak perbedaan milik inan ino perbedaan milik bahasa ibu blau lo buno perbedaan milik bahasa blau kira lain lain nak cik hai bau rumbu blau beda milik nyo bau rumbu blau beda milik maka wajarlah kira hukum kira mukia ha mula perangkat jadi bek melarat gop dengan sebab jadi kita mengenai Al-Quran ya buah Al-Quran ya di mana buku bek dari kita tidak urung dengan dosa orang lain ah, oh kafir. Anak kita tahu telah tidak urung dengan tempat dosa orang lain. Ah, walau tadi ruang tidak tahu orang. Anak mendosa kita yang nyam sih dia kan apa juga kaget dengan kita yang mau. Menyam lawan kan alam bayu tadi ngah kita dengan lawan dengan tu ha, kan? Yang ini beda. Jadi tolak bayar ke dia. Yang ke waspon jamek pada kiah buno ino lantaran terbina pemilikan di atas wahid di atas wahid itihad terbina furu' terbina furu' di atas ijab terbina kabul di atas ijab yang ijabnya adalah satu kan yang keberangan nyan masalah terbina satu dengan yang kekalan bak kiah bak akibat. Jadi nan nyo hana mah kiah ke masalah terbina terbina lafa ya kekalan kiah hukum lah bak akibat. Pu akibat menyo urung publo dua perbedaan milik. Urung publo walau iblo lah sabo. Cuma menyo urung blo dua na perbedaan milik. Jadi sama dengan walau baji hijab ke dia kabul terbina dati hijab yang kalian akibat kabulnya na berpisah milik entri nyo na berpisah milik nyo berarti lain lain ah akan dikira jadi kih gonya bab urung blo sido ke urung blo sido nyo maal fare yo dah na perbaya milik nan nyo la pai betul taban ya inan yang beda jadi mahal kiaji wasaf jamek ji adalah bakya bak barang yang diberkah kepada hukum. Nyo gak pega wasaf jamek bakta yang diberkah kepada hukum. Bak terbina lapai, terbina lapai kabul, jadi lapai jab. Kalau dijab tidak, maka kira kabul kabul tidak. Hanji kaganya. Apa pegon? Sebab wadai kabul dari dua dua orang hukum ji kabur pe, kabur beda kepemilikan. Maka wasaf jamek ji adalah kalian yang berakibat kepada hukum. Itu dah wasaf jamek. Nah perbedaan kepemilikan. Walau watai pula oleh dua dua orang perbedaan milikan pada si penjual itu minu minuma baik pula kepada dua dua orang na beda bukan kepada ilahi ma kepada kedua orang je jadi kabeda milik watai dimiliki dulu bunuh kabeda milik watai dimiliki ya awal maka belak ilahi na dan dua orang pula orang pula a orang pula b ilahi na dong ini apa barangnya you know dua orang pula a orang pula b a di b kalau ilahi na dong jadi baik tak tun hak gop dia tu. Urang dah tahu urang lain. Ina si A hai bayi peng si B hana tajo rumah. Padan jik masalah ya. Si A yang hana jo peng gila tu. Si B yang kali jo peng gila serahkan. Makanya adhar. Mio di sini si A yang hana jo peng si B memang tun. Terangkan lang Quran ke buka. Hana akibat dosa bila ibu buat dosa le urang dah. Urang lain. Mio pala nah. Kita berdoa ya. Dosa tak dia dah bubut dan berdoa betul kita pelajar hantar. Hantar bubut dosa ni. Pergi dia dosa ke kau hantar. Mereka dia hantar lah. Apa yang mana jadi.
Kahnya beda. Jadi menyo urang blo dua, urang peblo dua. Urang peblo dua, urang blo tiga. Mesiga ngakat. Nyo kira dua ge peblo cit. Urang peblo tiga, urang blo tiga. Lele barang ngakat. Tadut mabe, tadut bae. Nyo itifak kira tadut ten sapakah. Kira beda akad. Jadi beda hukum ha, hukum akad. Sedangkan bakle urang blau, sidra urang peblau, nyo khilaf. Pendapat yang mutamat kira lain-lain akad. Bumana kira lain akad? Bila kali blau kedua dua urang, sidra urang han ajuk peng, nyo yang kajuk peng, jo jo barang urang yang sebab lain akad ngurung je. Lam tangkut akad urang yang akad urang, urang je jo jo barang urang yang. Nyo dati muka beladar, hanjik jo barang lagi saban dengan sidra urang blau. Kalau habis ke bayu peng. Di tengah baru gue peng. Nyo jit tak rumah mentah apa? Hana payah di rumah di tengah. Hanya yuk lihat rumah ke sana. Honda ke belah, yuk pergi di tengah. Hana tajuk di kanan Honda ke yang kan. Mentah apa Honda itu di sini. Mereka urung belah dua orang. Bagian tu, ni cakap je, Pak. Mereka urung je, hanya bila. Gimana? Caram. Caram. Juk juga lo makan. Juk juga lo makan yang kencaram. Ini ada kejuk caram mana? Juk barang juga. Caram bagi dalam Aceh. Bilang kitab mana caram? Menyudlah hukum fiqih hana caram. Pun mana hana caram? Kali juk caram, hana jadah iblum, hana mati caram sampai terpulang mendung. Di udang kita nyawa, yang kebaikat rakyat, yang enak sampai kesalahan kita nyawa. Mereka juk caram, hana jadah iblum, mati. Jangan kan kali juk caram, kali juk-juk peng-peng ni. Tapi dah belah tekan. Dah belah tekan, pertama kedai buk tekan memang kilo. Buk tepung saya kilo, buka kuih roda. Habis ke buk, tapi padu kira, yang peng ketuk. Duit dah boleh enam tu, kalau nak pindah enam. Hai tekan, kat roh jamai buk, kaki buat tekan pakai ni. Tu kan dah jadi lini belah. Peng-peng kali juk pulang, peng-peng lah buk tekan-tekan lah. Jut hukum itu yang orang silam. Mak orang je, paling-paling. Kahai aku buk pergi, jauh peng, nanti pula di bengkok. Dia nak tunjuk, mana tunjuk, mana puji. Dia tikung mekat apa kan? Dia tikung mekat. Selama golong lah. Dalam mahal akad, jid batalkan. Dia nyambil menang jid. Mentang dia inok kali, tunjuk payah, tunjuk. Gedung itu lepas badan, kaya tak apa ke? Tuhan tak jadah aku berolah lagi orang ni. Kaya tak apa, itu lepas badan. Jid apa benda? Jid. Jadi, menyanyi inok atau pegang hukum, kaya hitam tu. Ya. Padahal hukum lagi yang itu. Kau tak boleh aku hukum kan? Dia tak boleh terkait-terkait. Lepas hanjin. Kayak mereka. Pulang mereka lalu. Nanti coba pulang pergi. Wih kun. Dua orang kan? Ha, itu. Hukum kan? Nak ceram pada orang kan? Jadi anak boleh aku ceramnya. Anak. Ceram je lah main. Ceramnya. Ceram je kan? Kaedah pun kaedah. Kaedah awak beladi kan. Menyuh haitim agak ke ban. Nah kaedah nak duk orang. Kena kaedah. Dua gol lipat lah. Menyuh haitim agak beli tanya. Haitim memang. Dua kali ganda. Haa. Haitim agak beli ni tanya. Haitim menang dua kali ganda. Dua kali ke kan? Ke ganda. Ke denda. Mahaite bintang dua ke apa bintang ke ramai. Mahaite agam bila tanya orang kali kejuk. Nyo haite uragam. Nyo yang kali kejuk bila tak? Bila tanya orang. Menyo haite bintang nyan dua kali ganda. Jadi atas yang kali kejuk pun apa dum? Semanyam pasal bagi dua manyam. Nyo mahaite murugi. Nyan hukum mukhalifun lisyana. Adat mukhalifun lisyana. Di sana, jadi adat yang menentang syarak hana berlaku adat. Walau wakalahu aw wakalahuma fil bai'i wa syira'i fala sahu i'tibarul wakili fi hadis safqati wa ta'duduha li ta'alluqi ahkamil aqdi bihi karuyatil mabai' wa subuti khiyari majlis wa ghairi dhika wa sani i'tibarul wakil li'annal milka lahu wa sahu fil muharrari fi aksari nuskhahi kama kalahu fidaka'i taban li tasihil wajiz
wa nuqila fi syarhaini tasihul awali anil aksarin walau kharaja masdarahu min wakilin anisnaini au min wakilaini an wahidin ma'iban fala lawali lahu radu nisweh fi surati saniyati dunal ula wala zaniya nakisu lil hukman walau kharaja masdarahu wakilun anisnaini au wakilani an wahidin ma'iban fala lawali lil muwakilil wahid radu naswihi walaysa li ahadil muwakilaini radu nisweh wala zaniya nakisu lhukmu wa syamilu li khiyaril majlis wa khiyaril syarat wa khiyaril aib wa sehati wa sata'ati salah satu. Dan dikalau diwakili dua-dua urang jual beli akannya sidra si wakil ataupun diwakil le sidra penjual akan keduanya mewakil pada jual dan beli, maka bermula pendapat sah itu i'tibar wakil pada bersatu syafaqah dan berbilang-bilang syafaqah. Bahkan karena takluk hukum akad dengannya wakil dah hukum akad lagi kalian mame ini waktu tawaki pula barang bagop yang kalian kali kita ingat nyawa punya kalian kita nyawa haji tawaki dengan kita ibu Al-Quran warab dari wakaf kita nyawa yang baik banyak kita nyawa yang musdari pada dapat pada kalian kita nyawa haji dapat pay 50 ribu ya rejah 50 ribu ya itu sebuah Quran berdua Quran ya saya 50 ribu ya rejah itu jajak lu 50 ribu makan trip pada lu jajak ke dia dapat pay 50 ribu ya lewat kibadron ni blok Quran tak perlu yang lebih cok tengku nanti dah mati ah bang nak apa deh mana jok pang ada wakil jit ya bang mana jok pang ada apa wakil kecuali dah jok barang jit dah jok atam tak bawa umpang jok atam jok ni pun blok rup dah jit ni blok Quran jit pokoknya jit wakil tak wakil benda barang yang tak jok iya ingat terang wakil 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 lah awang-awang dengan anak tepuh habis tak kirim peng duduk tapi kata wakil jenuh hantar kirim peng le yang baru saya tak wakil yang 4 peng 50 ribu le wakil badan di blok Quran sebab wakaf ke masjid darah jid sah dah nak kata tanya yang kalian Quran tak blok tengok tengok nyaru yatil mabek hak wak hak wakil kalian barang yang blok kan li mukil ni yang terbatuk hukum baik berlaku buat wakil dan sibuk kira majlis dan kan demikian jadi tu rajin mana kita tanya nah dua draw katanya sabah milik Honda tawaki dua draw itu dan dua waki badraw ini ni pula Honda yang sehat yang pilih awis syirah ataupun tajuk apa yang dua itu ni pula Honda kamu dua sabah yang itulah yang empat belah waki draw ini untuk ni pula Honda kamu dua sabah yang wakil pilih yang syirah yang wakil keduanya akan sidra urang le dua dua urang iwaki sidra urang jadi wakalanya baik takun baik baik takun mencari mana kapu je sebab grup fil bai wa syira'i nya enam jam tiga pandai nak blow dan beli mana fil bai wa syira'i fil bai au syira ataupun fil bai dalam sebuah benda syira' apa benda yang lain jadi dalam arti you know baik ba blow baik ba blow le dua dua waki waki ba sidra urang ba blow ba maji nyo kamu dua mewakili badron ni bro Honda sama kamu merek depu ka pegang apa kah onlinya sabo tu pun bro nyo kamu dua po Honda nyo ni pun bro saya ledo ni Honda nyo sidra waki dua dro muak wakil ya kah ataupun sidra wakil dua dro sidra wakil dua dro wakil tanyo tak bawa urung nyo badron ni dua ni ni puluh dalung tak apa tidak ada tidak ada milik tak kira dua dua orang nyan yang etibar entri kira mati apa belau mati apa belau oleh orang nyan pua bak berbilang-bilang si wakil ataupun berbilang-bilang wakil baru tak aduk siapa siapakah ya jadi fi tiadi siapa kati wataduha falasahu etibar wakil punya tidak wakil walau pemilik dua draw watai pembelau kira sabo ha sabo akad ijtihad akad
Jadi dia tiba-tiba bayi akad dan babi ambil akad. Contoh sidra pemilik diwaki pada dua orang ngotai pun belah oleh awaknya dua gede. Nyo termasuk kuyukun tak adun ah akad. Yang surah dasar. Tempat surah dasar. Jadi surah diwaki oleh dua orang rame-rame si rame orang po sidra orang orang belah ataupun sidra orang belah. Nyo kira sabo ah sabo akad. Sidra urung pebelau, sidra urung po, rame urung pebelau. Nyo kira berbilang-bilang, ha? Iwaki barame urung pebelau. Nyo kira berbilang-bilang. Jadi menurut pendapat sah, yang etibar adalah urung yang laksanakan tugas, yaitu wakil. Kan urung yang menyerahkan tugas. Wakil tukang serah tugas. Wakil urung yang melaksanakan tugas. Bahkan karena le hukum-hukum yang bersangkut dengan akadnya, kan berlaku baksi, ha? Ati wakil kalian barang rat aib yang ji urusan tu ji kalian aib majlis ha kia majlis nya ji kalian majlis kan tanya urang tu kawai kan tandinan pun majlis hai bloi deh gede urang bloi nak ke majlis bloi ke bagonyan ke bau urang bloi tanya dengan kampung di kia majlis kia bibina kia mandu berlaku baji tu wakil aib pun berlaku urusan ji yang tukaran tu. Maka kira si tak ada baji. Mukabela sah wasa ni ati baru nama wakil. Nyo kira urung wakil. Bahkan karena milik baginya purung pebelah rumah yang milik kan tidak. Purung pebelah benda tidak yang milik kan dua. Ini kerana bapa milik. Nyo yang beda. Beda tasih. Wasahahu fil muharrari. Kerana dia sah tasih akan dianya. Karena dia punya muharrar, dia kembali ke Rafi. Rafi sebab pengarang Rafi muharrar. Kita sah oleh Rafi akan dianya hukum tersebut dalam muharrar fi aksari nusakhi pada kebanyakan nuskah-nuskahnya Rafi. Banyak nuskah muharrar pina beda. Tiba nuskah, nuskah sebab karangan karang kita udah je tiga karang tiga buruk sebab nuskah tiga karang. Kamu oh kan? Pada kita tulis buku kitab misi muharrar kan? Nyo tiga tulis aju, yang kata bawa kerangan tu. Tu tulis lain, kata bawa kerangan tu, kata bawa nukar tu, tulis lain, kata bawa nukar tu. Jadi tipu bawa kitab, kan? Tipu bawa nukar, tiga tipu bawa tulis. Jadi kebanyakan yang ditulis yang lagi nyawa. Nak berarti nan nukar-nukar yang ditulis terjah pendapat je. Apa kau menahan? Kau otak yang ditulisnya yang nanti ingat ke? Ingat ke? Nyo pendapatnya sang kuat. Jadi lega kuatnya, maka kecok pendapatnya. Ya, ke? Maka waktu kita sahlah muharrar kebanyakan nuskah muharrarnya ditulis kuat pendapat yang pukun pendapat yang dibang wakil lah ya? Pendapat yang dibang wakil yang dalam suka kama kalahu pidakai sebagainya punya takdir gelinawi akan dianya le terdapat nuskah muharrar yang kuat pendapat sani dalam kitab dakaik dakaiknya kan dakaik kula kebar. Dan kayaknya di Imam Nawawi waktu yang sekarang kitab Minhajul Talibin yaitu galih dari kitab Muharrar mana sih galih itu yang kira-kira yang kuat pendapat ini hana kuat pokoknya gitu kan ya gimana istidrak target dibalik boleh berkuat kan orangnya papa yang hana cik kahit ini gebo kena papa yang hana sip kahit ini kita mah kena dalam arti Syafi'i waktu yang pegat Minhajul Talibin gicok dasar dari muharrar. Tetapi na yang gerubah. Muharrarnya na yang gerubah menurut yang kuat pokoknya yang gerubah. Na yang ringkas. Yang kira-kira kalimah na perlele. Ya. Jadi matan Minhajul Talibin nyo adalah terbina di hati matan muharrar. Maka waktu yang sekarang yang pegat catatan pinggir. Catatan. Buku notes kan. Kayaknya buku notes. Maka leubah tak muharrar ini. Pakiban Imam Rafi'i tentang masalahnya. Ditulis ke buat catatan. Yang terlain ke catat yang ke. Ini apa masalahnya Rafi'i. Le karangan yang kita dia pendapat sani. Walaupun nak karangan yang kita dia pendapat. Pendapat awal. Nah, ini ditulis dalam dakai ini. Yang kira ke. Kama kalahu fidaka. Kiban? Pilih. Dab'an litas a'ihil wajid. Pakan le Rafi'i. Le karangan. Kita saya pendapat sani. Pendapat tak? Pendapat sani. Karena dia ikut begitu saya wajib. Rupanya oleh Imam Ghazali
lang kita wajib nyayang kita saya itu gede aja kan dasar pikiran tuh kan coba oh nyoh nah sebab na naskah lagi nyoh jadi Nawawi teman kan waktu kepukah kayaknya lancaran Nawawi gecok muharrar yang ngit jadi apa apa dele kan apa ada kata saya le kan oh sebab na dua posa ni sekah yang ni kita dia pendapat kan Nawawi pegah yang kita pegang perhatian, akan hana lungkun di lungan, akan hana lungkun pilih tarjah, multu al mazhab pulang, multu al azhab pulang kan, al azhab pulang, akan hana lungkun pegang harganya, antara nanu skadro yang walaupun nit, yang sabar lagi lo, ikut dalam dak ayah kebuka, yang hikmah, hana kembali tarjah itu no, cuma kepegat nan catatan dak ayah, lantaran nanu skahna rapi yang lagi nyojit, jadi daripada tabu balik kerja lebih ikut tak ikut kerja kita ini jadi kamu apa muafakah memperoleh penyalebar kalau ndak maka pegal lagi pegal lagi catatan kita hanap lagi tu dah itu no lagi pegal lagi catatan gini yang gimana lagi pegal lagi nawi pekan lewat kedai nuskah macam apa sebab demo tadi dalam kita wajib lewat kita saya penepat kita saya penepat nyawi sedar je kan nyoba dro ta bagelong nyoba ni guna terahuan ni nyoba dro ke terapi ta bagelong jadi nana sekali bagelong wa nuqila fi syarhaini tasihul awali anil aksarin walau kharaja masdarahu min wakilin ini kabeh dan dinukil orangkan daripada dalam dua bos syarah dua bos syarah al ajiz dengan wajiz ya adid syarah kabir ya wajib syarah syair al-aziz syarah wajib ah. Syarah kabir dengan syarah kasagir akan pun dinukilkan akan tasih yang pertama pak dinukil daripada aksarin kepung penangit lebari maka wana kalah ini tempat pakai kakupuka beri pada ditihak je lah. Yang berlepegat dalam syarah kabir dalam dua buah syarah kabir dengan syarah syarir itu buah syarahnya, syarah kabir, rafi ijid man dua syarahnya genakal rafi dalam syarah kabir akan tasih yang pertama pandai genakal daripada aksarin syarah wajid, wajid di muka tali karang di syarah lenuhi dengan al-azid yang cerah kabir bicara tawar itu al-wasid ya. Oh. Al-azid basid ya. Wasid ya. Yang cerah sahir ya. Jadi yang pernah terpegah di sini waktu yang pegah muharrar ikut muhatali lah wajib sedangkan naga pegah di rafi'i dalam syarah kabir dan syarah sahir kita sehat aja ya, kita sehat atas yang pertama. Jadi sebalik ada yang dalam kebanyakan surah muharrar ya, dari aksarin kenakal ya, yang kenakal tasehnya daripada kebanyakan ulama pun teman yang berdaya tajuk faedah itu nyo. Berarti nyo dirapi'i betak bula naskah tasih yang kedua ikutnya lantaran ikut muadali yang atradra ke nyo lagi lancarah kabir dan syarir yaitu kuat yang pertama yang pertama maka watel tarjah ilung yang pertama hanalung kudli kultu sebabnya terdorong. Sayangnya onan ya itu hal. Walau karaja masdarahu min wakilin lan isnaini nyoka akibat hukum. Dan jika lo ternyata lah ya karaja itu ternyata no terbuat itu kata oh itu biat mana jadi lahir. Jika lo keluarnya lahirlah barang yang jiblau oleh keduanya. Oh, yang iblau ianya seorang akannya barang. Jikalau nyatalah ataupun lahirlah barang yang iblau ianya cim cari akannya barang. Pak iblau daripada si wakil, panai wakilnya daripada dua-dua orang. Ataupun daripada dua-dua wakil daripada si dua orang. Pue lahir itu aib. Bana aiban kharaja aiban. Keluar lahirlah barang itu akan kan aib. Nampak aib. Duh ayib lih tablau basidra waki yang wakinya urung poji dua dawa
ataupun badu ada waki yang wakinya urung positif tau punya tak kaya barang kita berapa falal awali rahu radu nifi fi surati saniyah dunal ulah. Maka dasar arti pendapat asah awali arti pendapat asah kena lamatan ibu. Maka dasar arti pendapat asah boleh baginya si muzari kembali di tengahnya barang bak surah yang kedua hanya kembali di tengah barang bak surah yang pertama. Ya, ni kalian surah yang kedua dua dua urung pulau daripada sidra pemilik. Surah yang pertama sidra urung pulau daripada dua dua urung bumi pemilik. Jadi dasar dari pendapat asah yang itibar waki berarti kita nyau kita pulang tikan mentong banyak tayyib hantar pulang abe hantar pulang tikan mentong. Baca surah, baca surah je terpulang tikan menyuruh tablau daripada dua dua waki walaupun rumpa tidak rumpa tidak tablau pada dua dua waki ya. Nyo yang dua nipu belau mentong ke pulang jadi puji nipu belau nak pulang. Jadi sama dengan kita nyuruh kamu kongsi po dengan dengan kita nyuruh tidak tepau rumpa kita kongsi dengan kita nyuruh tidak tepau pengen terpulang tidak nyanjit menyuruh baca surah yang pertama baca surah rumpa belau dua dua urung pulau hanya dah pulang tingkan-tingkan dah pulang pulang mandu mati dua urung pulau katanya sebab yang itu baru waki jadi tidak waki itihad tapakah ini itihad tapakah ini tarat ayat banyak tidak 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 harap mandu ini dua dua waki yang surah yang keduanya ini kira tak perik tapakah itihad tak ada tapakah tak perik tak ada tapakah berbilang-bilang akad maka jik tak kira tapakah hanya tarat lah maka yang lain jadi jik pun bilang tidak. Wa ala tani nyamnya binati pendepana metadan nanti mukabilah sah yan akisu li hukman ya nisyat terbalik bagi hukum pun terbalik hukum ba surah yang pertama yang jitarat ba surah yang kedua yang jitarat ba tidra waki dua dua urung pulau yang jitarat tinggal terima terbalik nakat kira kira lai urung pulau yang akat wala urung pulau tanya tidra kira yang nak isul hukum wajib baik lil hukum ya. Ini yang empat kepu yang nak itu ya berdiri hukum memang ayat itu terak-terak dong mana yang kamu tulis kalau baca juga kena baca ya yang aku lagi jangan pernah perlu lihat murung tima al hukum ya ini yang empat terak yang nak isul hukum baik terak-terak itu ibadah atas ini yang kau hukum yang lagi muter balik tertukarlah hukum hukum bunuh bayang yang pertama sah rat tengah mbak yang kedua sah rat tengah mbak pertama ansa itu no mbak yang pertama sah rat tengah yang mana terbalik mbak yang kedua kan ansa mana ini kal ke menyo surah yang pertama tablo bak sidra wakil urung dua dua po nyanji pulang tengah tengah lantra urung po lain wala urung po sidra nyan tadi sani katalah menyo surah yang kedua dua dua urung po sidra po nyan pio kita pulang pulang mendung hanji pulang dikangkan ya lantalan dua-dua urung po, kan lantaran bu, dua-dua urung po, tiga urung po, walau yang po dua, dua-dua, ini kita bawa urung po, bawa urung po, kabinan, walau kerajaan yang al hukmu apa ya, walau kerajaan masdarahu wakilun anisna ini, au wakilani an wahidin ma'iban falal wali lil muwakilil wahid raddu nisbihi, walaisa li hadil muwakilani raddu nisbihi, walasani yang nakisul hukmu wa syamilun lil khiyaril majlis wa khiyari syarti wa khiyari al-aibi wa satati salah satu kembali hukumnya apa masalah waki bak publau ini masalah waki bak pu bak publau ini ikut waki walau kharaja masyarahu min wakilin ini waki bak publau you know beda waki bak publau tanya waki bak publau pulaki kirim dua dua orang waki bak publau jikalau nyatalah barang yang iblau akannya barang dia wakil banyak wakil waki bak publau agaknya si mustari. Eh, kawak pun dah wakil bablau. Ini wakil bablau, wakil bablau kata wakil mustari. Ha, wakil mustari kata. Wakil bablau. Punya bablau wakil si baik. Punya bablau wakil si musa. Sabar tu. Jadi kalau nyatalah barang yang iblau akannya barang dia wakil. Daripada dua-dua orang. Lih sidra wakil, dibak dua-dua nampak dua-dua orang
itanya sudah terima wakilah bak dua-dua orang untuk tabloh Honda tabo. Tabloh atau Honda. Mantu dah puak kayep. Kata betul lah. Amak iban ni okey. Nyatalah barang yang iblok kanya barang dia waki ni bak dua orang ataupun dia dua dua waki daripada si orang. Akan puak nyata akan aib. Akan yang nyaibkan barang yang tablohnya kadang aib. Yang falal awali yang etibar wakil apa benar ah. Fa'alal wali maka dasar dari pendapat asah yang i'tibar wakil lil muwakilil wahid boleh bagi muwakil yang tidak walau wakil kau jadu dua kan boleh bagi muwakil yang tidak kembali di tengahnya ikut yang tidak gayu blau tapi gayu blau padu-adu dia ya. Boleh bagi muwakil yang satu. Itu wakil dua orang. Boleh bagi muwakil yang satu. Kadentek wakil konya dua orang ba wakilani an wahidin tabah wakilun anis na ini tabah. Mio muwakilani yang kadentek ba wakil yang wahid. Mio muwakili wahid kadentek wakilani. Maka dasar dari pertama boleh bagi muwakil yang tidak. Bagi sawak wakil konya bagi dua dua wakil. Itu kembali di tengahnya barang. Ini yang drone blow yang aku pulang. Yang di gunjah blow anak nunggu. Anak nunggu pulang. Jadi di tengah yang drone blow ini yang nunggu pulang. Yang di drone itu yang nunggu pulang. Ya. Dan tidak boleh bagi salah si drone dua drone wakil. Ya, dua drone wakil. Ini basurah dua drone wakil. Si drone wak. Si drone wakil. Untuk kembali di tengah hak kau. Contoh. Si A, si B, wakil bagi si. Si dua orang. Tapi dua dropo, dua dua orang ibu lawa. Si A dengan si C, terimpeng, setuh, ribaya, sepuluh, sepuluh juta, sepuluh, ibu lawa Honda, sepuluh, bak si C. Li ibu lawa Honda, li si C. Kanya tahu, dah nyaib. Nyo, yang wakil kan dua dropo, no? Yang blok, si dropo. Nyo, kun terlung. Belum hang kupu Honda. Wa pulang bagi lu. Hanjir pulang. Sebab urung belas tidak pernah. Mio pulang mendua. Tidak pulang ha? Hanjir. Jadi bagi salah tidak wakil hanjir rat. Sebab urung belas tidak. Mio pulang payah pulang mandu mendua. Kalau terbalik aja tu dah. Tidak tanya orang ibu dua orang ibu saya dua orang. Kan ibu juga dua wakil. Ibu Honda keluar tu boh. Ya ibu dua kan ini. Umbanya tayar bukan yang drone ni blownya jin kodang tu. Berarti no utung hanya yang long tengah mendak. Tengah hanya utung le. Dengan sebab baik jit. Apa urung blow dua dua. Dua dua. Sampai. Walasani yang saya ikut hukumi. Punya dasar dari pendapat yang kedua yang itu bahas mewakil sebalik hukum. Punya basurah mewakil wahidnya hanjit. Mbak urung blow dua. Hanjit menjerat, punya wakil terlalu, urung belah dua hanjirat, payah tarak, payah tarak, mandua dua kan. Tengok, tengok, terlalu, punya tarak, payah tarak, mandum. Hanjit tatung, tengok. Punya dua dua wakil, jit. Di wakilnya jit, pulang aja. Anak pulang dengan wakil terlalu tu. Walaupun terlalu urung belah, kata. Tapi urung po, yang terbalik hukum. Huwa, syamilun li khiyaril majlis. Dia nyarat. Ada kerangan mencakupi bagi kira majlis. Jadi menyajik kira majlis dengan laganya hukum. Nyokah di kira, pahit kira manduai, hanjik kira telah tidur. Ya, kan? Sambilu lekiarin majlis, wakiasi syarat, wakiraibi, wasati salah satu. Kabeh ya? Bukan memang kena. Bukan kita boleh kena, ya? Bila orang nampak dia surah. Ya? Babul khiyari, ya? Wah, Syamilu dikaya, ya, waduh, berdua. Yang kata, ya, waduh, dulu. Berarti yang kebeh, apa? Oh, kak. Apa, nak kira syarat, dia pun. Kira syarat, kira majlis, syarat dengan kira syarat. Naik, surah itu biar mereka boleh. Itu biar surah mereka boleh. Masalah penduduk Allah wallahu a'lam. Baik lima jam. Ah, kita tanya jawab.